Berikut ini cara untuk yang namanya mengganti ataupun menampilkan kecepatan jaringan di HP Samsung. Jadi perlu kalian ketahui kalau kita lihat di HP Samsung ini dari dulu memang tidak ada yang namanya kecepatan jaringan. Jadi kalau kita lihat di sini di bagian pemberitahuan, di bagian bila statusnya ini tidak ada kecepatan jaringan, memang dari dulu. Kalau kalian memang ingin menampilkan itu harus pakai aplikasi tambahan. Di Play Store ini silakan dibuka. Kemudian di bagian pencarian ini silakan dipilih di sini. Nah, ketik kecepatan jaringan. Ketik kecepatan jaringan di sini. Nah, di bagian ini kan cukup banyak aplikasi yang bisa kalian unduh. Ini ada yang namanya Internet Speed Meter Lite, kemudian Net Speed Indicator. Jadi bisa kalian previewnya di sini. Size-nya 808 KB, tidak sampai 1 MB, cukup ringan. Nah, sudah menginstal. Di sini ada pilih buka. Nah, itu kan sudah muncul di sudut kiri atas. Ini ada yang namanya indikatornya, bisa kita matikan. Kemudian ada pengaturan yang lain. Di sini kalau kita lihat ada untuk upload downloadnya. Ini aktifkan, pada saat kita menghidupkan HP dia otomatis aktif. Terus kalau kita lihat pada saat layar kunci apakah muncul. Nah, di sini juga muncul. Jadi itu saja, silakan dicoba pakai aplikasi tambahan. Saya sarankan pakai Net Speed Indicator ini. Karena tidak ada iklan, cuma ada pembelian dalam aplikasi. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.